Jadi insyaAllah benda ni dikenal Allah SWT. Jadi solat ni sangat penting. Hari ni satu orang mak bapak dia biasa dengar mak bapak pesan dengan dia tak apa nak kau belajar sungguh-sungguh. Mak bapak sekarang pesan dia pun nak belajar sungguh-sungguh. Jadi kalau kau tak belajar sungguh-sungguh, besok kau besar, kau bodoh, eh, kerja tak apa-apa, besok kau tak hormat kau, orang hina kau, mencaci kau, kau kerja kutip sampah, besok kau hina kau. Tapi jarang kita dengar mak bapak pesan dia tak apa nah, kau amal agama sungguh-sungguh. Hari ini kalau kau tak aman agama sungguh-sungguh, esok kau dah besar, kau tak solat, Allah SWT pandang kau dengan pandang yang dulu. Hari ini kau ramai yang apa? Tak ajar anak cari. Mak bapak kau dah besar, nak kau kerja sungguh-sungguh. Solat jangan tinggal. Dunia dia letak depan, akhirat tak depan. Jadi, jaga kita dengar mak bapak pesan, nak solat jaga sungguh-sungguh. Kerja jangan tinggal. Kenapa perkara ini berlaku tentang ni? Kerana manusia nyari tentang ni telah nampak dunia ni sangat besar. Tapi nak manusia tak nampak yang Allah SWT ni mahal sangat.